Jersey berwarna hitam kombinasi orange akan berada di sebelah selatan, sedangkan tim dari Desa Laut akan pakai jersey berwarna biru dogger kombinasi orange berada di sebelah utara. Kiper kapten. Kita tunggu. Kita saksikan kali ini akan memimpin cara pertandingan ada wasit Wahyu yang dibantu oleh asisten wasit Bapak Heri. Berarti kan ya. Kipernya mana? Ya sudah. Ya sudah Romiju. Oke, dari Malaysia dan di percabangan Romiju. Jangan dipakai untuk kipermu. Kiper. Ya. Oke, ya. Oke. 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 Ya, ya. Dan ini dia kali ini dengan untuk mengantisipasi kekeliruan antar pemain. Banyak tim dari Desa Rombi berwarna hijau. Kita tunggu. Dan kedua tim koin toss terlebih dahulu dan berjabat tangan. Tetap menjunjung tinggi sportivitas. Dan rivalitasnya di lapangan selebihnya adalah saudara. Kita nantikan dan wasit Wahyu manggil kedua kapten untuk koin toss terlebih dahulu. Nantikan. Tempatnya Desa Glagah Kulon memilih berada di sebelah selatan. Dan tim dari Lau tetap berada di sebelah utara. Kita tunggu. Dan tampaknya bola pertama di babak pertama kali ini akan diambil oleh Desa Glagah Kulon. Kita tunggu, akan segera dimulai. Dan ini dia kali ini, kick off. Babak pertama sudah dimulai. K2146BT. Jika nanti ada panitia yang menarik sebesar 10.000, bukan kesalahan panitia. Ini wilayah pedagang. Dan kita saksikan kali ini tendangan sudut dikur oleh Desa Lau selokan ke tiang dekat hampir saja. Kali kali ini lewat kelas Desa Lau umpan ke tengah baik dari bola rebound. Kita nantikan. Dan ada double save lakukan oleh Glagah Kulon. Kali kali ini serangan satu save dilakukan oleh Jawa dari Desa Glagah Kulon. Kita nantikan. Kembali masih kita tunggu. Masih tata ringan kali sedang keras. Jadi duel bahaya kali ini. Satu kesalahan antisipasi. Ada Lau. Masih Lau umpan Derek. Ah, gagal. Kita saksikan namun bola masih bergulir di daerah pertahanan dari Glagah Kulon. Serangan balik kali Glagah Kulon. Umpan Bekil. Dor ke depan namun bahaya kali. Dicuri kembali oleh Lau. Satu tendang kaki kiri. Namun masih diantisipasi. Balik kali ini. Dan jauh jaga gawang. Dapat tiga. 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 Dapat tiga.
Kita bertiga kembali hasil lapangan dalam. Orang dalam akan diambil oleh Selau, Asil Lau, kedua kembali. Oh, dicuri kali oleh Gelagah Kulon, masih Gelagah Kulon. Kita tunggu. Ini bisa diantisipasi oleh pemain dari Lau. Masih Lau, bahaya kali Lau. Uban ke silang, bahaya kali ini. Kita nantikan serangan dari Lau. Masih Lau, satu menit lewati kali ini. Uban gosi, apa terjadi kali Lau? Berhasil kita saksikan memanfaatkan umpan silang. Kali ini Norbu 6 dari Desa Lau berhasil membuka keunggulan. Skor kali ini berubah jadi 0-1 untuk keunggulan dari Desa Lau. Luar biasa Desa Lau main dengan intensitas yang tinggi dan kali ini berhasil mendapatkan gol pembuka untuk Desa Lau kembali. Kali ini masih kita tunggu kick off dan sudah dimulai kembali kali Gelagah Kulon. Masih Gelagah bersiap ke Gelagah, Basili kontrol bola. Masih Gelagah dicuri kali ini oleh Desa Lau. Masih Lau, Basili Bagas kita, namun masih bisa dibaca arah bola. Masih Bagas, masih Abbas 16 kali ini. Pas kali gagal kontrol bola. Kembali kita nantikan satu serangan dari Desa Lau yang cukup-cukup frontal sejauh ini, namun efektif. Namun bahaya kali serangan balik dari Gelagah Kulon. Masih Gelagah Kulon, namun final pass kurang sempurna. Dicuri kembali oleh Sam Cedagul dari Desa Lau. Garbu 6, kembali lemparan dalam didapatkan oleh Desa Lau. Belum genap 5 menit kita saksikan kali ini. Lau berhasil unggul 1-0 sejauh ini. Kembali lemparan dalam untuk Desa Lau. Wajali kontrol bola nomor 7 umpan ke tengah, namun kembali terlepas. Kontrol bola dicuri kembali dan dibiarkan keluar lapangan. Kembali ke belakang, masih Nizam. Nizam kali ini melebar. Ali Bagas, Ali Bagas kita bahas kali dua melewati kali Bagas. Umpan crossing namun berhasil dibaca arah bola. Kembali kita nantikan kali Laun, tendangan keras. Laun masih bisa dimenangkan oleh penjaga gawang. Kita nantikan kembali. Oh, satu serangan. Oh, kita saksikan satu clearance yang membuat tendangan sudut kali ini didapatkan oleh tim dari Desa Gelagah Kulon. Kembali kita nantikan dari Gagah Kulon dan sudut sebelahkan pelan bahaya kali. Oh, maksudnya 1-2 waktu terjadi, namun komunikasi terjadi. Kita nantikan dan kali ini menghasilkan tendangan gawang saja untuk tim dari Desa Lau, tapi akan diambil oleh Nizam. Masih Nizam lebar, tanggung, namun berhasil dicuri oleh Bagas. Masih Bagas berhasil. Kembali kali ini lemparan dalam, depannya harus diulang lemparan dalam dari Abbas atau Bagas. Kakinya jangan naik, bola di atas kepala, di atas kepala bola nih. Sudah lakukan bahasnya lemparan dalam. Dibaca arah bola kembali, namun dicuri oleh Desa Lau. Masih Lau, masih tegar, masih tegar. Jadi duel 3 main kali ini diapit ketat oleh tegar. Kita nantikan tegar dan apa yang terjadi. Ada dorongan dilakukan oleh tegar, di pressing ketat oleh 4 pemain. Kita nantikan kali ini. Dan kembali kali tendangan bebas sudah lakukan oleh Gelagah Kulon, namun berhasil keluar lapangan. Ada tegar lakukan bahaya kali Abbas.
Abbas. Namun dikelir saja, namun bola bergulir kali ini masih Desa Lau. Desa Lau satu tendangan kaki kiri masih bisa dimentahkan kembali kali ini. Satu tendangan gelagat Kulon. Oh, hampir saja mengenai tangan namun beruntung hanya menghasilkan tendangan jauh saja untuk Desa Lau. Masih unggul sejauh ini 1-0 Desa Lau. Bali sudah lakukan tendangan gawang melebar pada nomor 7. Dorong ke depan namun dibaca arah bola. Bali final pas bola sempurna dari Gagak Kulon. Karena 3. Oh, bahaya kali serangan dari Lau. Masih Lau. Jadi duel ada Bas. Di tanah 3 69. Di tanah 3 melebar ada 16. 16. Satu tendangan keras kaki kiri. Masih bisa diantisipasi kembali kali ini serangan dari Gagak Kulon. Namun kembali clearance kurang sempurna dari Desa Lau membuat tendangan sudut untuk tim dari Gagak Kulon. Masih kini kita nantikan. Kali ini tendangan sudut didapatkan oleh Gagak Kulon. Akan diambil oleh 65. Sudah lakukan ke tiang dekat. Oh, hampir saja membentur tiang gawang. Kita nantikan satu serangan dari Gagak Kulon berhasil kali ini. Kita nantikan diantisipasi bahaya serangan balik dari Lau. Masih Lau. Abbas mencari ruang tembak kali. Abbas kita nantikan terlalu lama mengambil keputusan. Kita nantikan siap kita nantikan kali ini masih. Oh, satu kesalahan hampir saja dari Nizam. Namun keluar dari sarangnya kali ini penjaga gawang dari Lau. Baik kali ini ada tegar. Masih tegar. Oh, kita saksikan kali ini tidak akurat. Masih diberikan oleh tegar. Dan kembali menghasilkan tendang gawang untuk tim dari Gagak Kulon. Sudah lakukan umpan silang namun terlalu deras, gagal dijangkau oleh pemain dari Gagak Kulon nomor 2. Dan kembali lebaran dalam sudah lakukan. Oh, hampir saja tidak akurat, dicuri kali ini. Kita hentikan. Ada Irul, masih Irul. Masih Irul kali ini, luar biasa Irul. Kecil-kecil cabai rawit kali Irul. Masih Irul. Berhasil diamankan. Balik kali ini ada Nizam. Masih Nizam, basket overlap. Nizam, masih Nizam. Tendangan ke kiri, bahaya kali ini apa terjadi. Sayang sekali kita saksikan kali ini. Satu skema luar biasa dari Lau. Namun harus kandas. Balik kali serangan dari Gagak Kulon. Masih gelagah. Gagak Kulon. Kita nantikan masih gelagah. Bersiap namun kembali dibaca arah bola oleh Desa Lau. Masih Desa Lau. Baik kali ini ada Irul. Masih Irul. Irul terburu-buru kali Irul. Nantikan kembali kali ini satu serangan dari Gagak Kulon. Masih Gagak Kulon kali ini. Apa yang terjadi Gagak Kulon? Hampir saja lepaskan umpan namun dicuri kali ini oleh Desa Lau dan ada foul dilakukan oleh Abun Dua terhadap Tegar. Tegar, naik aja. Kita nantikan kali ini satu tegangan bebas akan diambil oleh Nizam Maulana. Balik kali ini Nizam. Kiri Arul. Masih Nizam. Umpan pada Arul. Ada Arul kali ini. Umpan mendatar namun kembali. Oh, terburu-buru bahaya kali. Oh, sayang seribu sayang kali ini. Nomor 12 gagal memanfaatkan umpan lamun dari Arul. Stop. Masih melebar kali heading. Membuat tendang gawang untuk tim dari Desa Gagak Kulon. Silakan tangguh kali juri oleh Tegar. Satu tendang jarak jauh mendatar namun masih melebar. Balik kali ini tendang gawang dilakukan oleh Gagak Kulon. Bas. Masih Gagak Kulon. Kita nantikan kali bas kali kontrol bola. Kita nantikan apa yang terjadi. Kita nantikan. Tampaknya terjadi duel namanya Arul. Merasa kesakitan, akankah bisa melanjutkan pertandingan kali ini Arul? Tampaknya pergantian pemain, pergantian pemain Arul ditarik keluar
siap ya. Ojo ugi golekno jadi sampe. Depan. Kali-kali Fahri masuk gantikan Arul. Kita nantikan kali ini 13 dorong ke depan. Now dicuri kembali oleh Tegar. Kembali kali ada Tegar, masih Tegar mencari ruang tembak kali Tegar. Umat pada Fahri, umat silang. Kita nantikan bahaya kali serangan dari Lau, umat derek. Namun masih bisa diantisipasi oleh penjaga gawang dari Gelaga Kulon. Balik kali ini jauh ke depan serangan dari Gelaga Kulon. Balik kali ini 02 masih menjangkau dan dibiarkan keluar saja oleh penjaga gawang oleh Desa Lau. Bali tendangan gawang diperoleh, akan diambil oleh Desa Lau. Tentu pendek saja umpan pada Tegar dan gagal kali ini kontrol bola dari Tegar. Kembali lembaran dalam, pergantian pemain nomor 10 ditarik keluar, namun kelas mundur ya, main kaki jangan diangkat, main balik kali lembaran dalam 05 dari Gelaga Kulon dan kembali fall harus diulang. Mali Riza harus pulang lembaran dalam. Mali Riza kaki jangan diangkat. Baik sekali kita nantikan. Namun kembali ada Riza wasit bola, namun dipressing kita oleh Tegar. Berhasil melepaskan umpan kali ini Riza. Kembali tekanan. Baik sekali. Namun ada Riza buang bola. Ada Tegar, masih Tegar, berdua kali Tegar. Satu shooting masih bisa diantisipasi. Kembali kita nantikan satu peluang bahaya kali ini, namun berhasil diamankan oleh penjaga gawang dari Desa Lau. Kita nantikan kembali kali ini satu serangan dari Lau menyisir lewat sisi kiri. Kita nantikan kali ini masih Abbas balik ke belakang dan sudah bergulir keluar lapangan. Kembali kali Abbas, harus diulang. Kita nantikan lemparan dalam Abbas, lemparan dalam kali ini untuk Desa Lau. Abbas dan kembali tampaknya harus digantikan oleh Desa Gelaga Kulon kali lemparan dalam. Ada Abbas mengangkat kaki saat lemparan dalam. Kita tunggu nomor 5 ada Riza. Masih Riza sudah lakukan. Dicuri kembali oleh Lau. Abu dua pas kali bekil ada Riza. Namun kandes kali serangan dari Gelaga Kulon dan final pass kurang sempurna. Kembali ada Abbas. Masih Abbas namun gagal. Kita nantikan dicuri kembali oleh Lau. 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 Kita nantikan. Kita tunggu hasil tendangan sudut tim dari Lau kali ini. Biarkan keluar kembali. Masih kita tunggu satu serangan bahaya kali ini. Ada Nizam berhasil membuang bola, menetralisir serangan dari Gelaga Kulon. Masih 1-0 kita saksikan sudah hampir 15 menit berjalan di babak pertama. Kita nantikan kembali ada Tegar. Baik kali Tegar satu melewati kali ini. Warga skill individu namun berhasil dibawa cara bola. Ada Riza, masih Riza. Riza berhasil diamankan oleh Riza Maulana. Kita nantikan kembali lemparan dalam akan diambil oleh Gelaga Kulon. Masih Riza. Riza pas kali kontrol kali ini namun terlepas dicuri oleh Lau. Masih Lau. Kita nantikan ada Riza namun ada Tegar. Ada Ki Fahri tadi. Kita nantikan Tegar terus berduel umpan pada Fahri. Kita nantikan gak bisa dijangkau. Berhasil dijangkau kali ini oleh dua pemain bersiap kali umpan closing. Ada Abbas, masih Abbas. Kita nantikan umpan akhirnya ada Tegar. Satu peluang masih bisa diblok oleh pemain belakang dari Gelaga Kulon. Luar biasa. Kita nantikan kembali kali ini satu serangan dari Gelaga Kulon. Masih gagal kali ini menghasilkan satu tendangan gawang untuk tim dari Desa Lau. Masih satu kali ini Nizam Maulana
Siap kali ini Zam. Siapa yang dituju kali ini? Jauh ke depan. Namun dibaca arah bola kali oleh Gelagah Kulon. Ada Riza. Masih Riza. Satu poin lewati kali. Ah, terburu-buru. Kita saksikan kali ini. Kembali kita saksikan ada Desa Laung Bang Usran. Kita hentikan. Dorong ke depan. Masih menguasai bola. 1-2 dengan Fahri. Ada Abbas. Masih Abbas. Masih Abbas. Bahaya kali Abbas. Namun terlepas. Kita saksikan kali ini kontra bola. Kembali kita nantikan kali lemparan dalam akan diambil oleh Nizam Maulana. Masih Nizam. Kita tunggu Nizam. Masih Nizam. Sudah lakukan lemparan dalam. Masih kepada Fahri. Ada Tegar. Masih Tegar. Membiarkan bola bergulir keluar. Lemparan dalam kali ini. Dapatkan oleh Tegar. Desa Lau. Desa Lau sudah lakukan. Ada Zaki menghalau bola. Kembali kali ada Lesa Lau. Umpan cutback. Bahaya kali ada Fahri. Satu save. Kita saksikan lakukan oleh penjaga gawang dari Desa Gelagah Kulon. Kembali kali ini jaga gawang jauh ke depan. Ada Nizam tanpa membiarkan bola keluar lapangan. Pergantian pemain. Pergantian pemain. 25 Riza luar. Gantikan oleh 29. Nomor coba Abbas 12 dari keluar galian nomor 4 ikhlas masuk galian Abbas. Kita saksikan masih tak tunggu. Oh, tanggung kali curi hampir saja. Satu serangan sporadis ditujukan oleh Gelagah Kulon. Kembali kita nantikan satu peluang dari Gelagah Kulon. Masih Gelagah Kulon namun ada Tegar. Masih Tegar. Bahaya kali Tegar. Keluarkan skill individu. Masih Tegar. Diambil kita oleh tiga pemain. Wah, kita saksikan tidak ada rekannya yang untuk mensupport bola. Kembali. Masih kita tunggu. Ada Gelagah Kulon. Harus lebih berani memegang bola kali ini. Main dari Gelagah Kulon. Tidak langsung mengarah ke gawang. Kita tunggu. Persiap kali lemparan dalam. Ada nomor 9. Namun dicuri kali ini oleh Laun. Namun dicuri kembali oleh Gelagah Kulon. Dan kontrol bola terlepas. Ada Tegar. Ada Nizam. Nizam ada Tegar. 1-2 terburu-buru kali ini. Kita hentikan. Masih persiap bahaya kali ini. Namun sayang seribu saya serangan dari Desa Laun. Namun masih gagal. Kembali berhasil diamankan oleh penjaga gawang. Jauh ke depan. Masih bersiap kali ada Tegar. Dibuang saja oleh Zaki. Nabung 3 dari Gelagah Kulon. Kembali kali ini sudah melakukan lemparan dalam. Bahaya kali ini ada Fahri. Masih kita tunggu. Baik, kita nantikan bahaya. Satu serangan dari Gelagah Kulon. Ada Nizam. Masih Nizam. Nizam umpan pada Fahri. Namun kembali kita nantikan. Lepas. Masih kita tunggu. Satu dan keras. Namun masih bisa dipatahkan oleh penjaga gawang. Kita nantikan kembali kali ini Gelagah Kulon. Dan usai sudah babak yang pertama antara Desa Gelagah Kulon berhadapan dengan Desa Lau. Skor sementara 0-1. Menghiasi jalannya tani di babak pertama untuk keunggulan Desa Lau. Dan kita akan reaksi jenak dengan musik terlebih dahulu. Ya masih aja mas. Gue mas segera. Ini dia Mas Restu Asmara. Terima kasih.
Hutan Abu Halimbo Tegar kembali. Kami berhendak di lautan api, mari bunda Dan kita saksikan kali ini babak kedua akan segera dimulai. Wasit Wahyu, dan kita lihat bersama kali sudah meniup peluit tanda dimulainya babak kedua. Laga Kulon saat ini berada di sebelah utara, sedang tim dari Desa Lau berada di sebelah selatan. Kita nantikan skor sementara 1-0 dan pergantian pemain. Zaki ditarik keluar, digantikan oleh Munif. Kita saksikan kali ini Zaki. Ini dia Munif nomor 12. Masih bersiap kali nomor 8 jauh ke depan, namun dibasar bola oleh Laga Kulon. Masih Laga Kulon, ada Tegar. Masih Tegar, baik sekali Tegar kali ini. Sudah 2 poin kali menyisil lewat sisi kiri, ada Tegar. Masih keeping bola Tegar. Dan gagal kali ini, terlalu panjang kontrol bola. Bali menghasilkan tendangan gawang untuk tim dari Laga Kulon. Kita tunggu respon dari Laga Kulon yang saat ini harus tertinggal 0-1. Ada Tegar berhasil memotong bola, ada Fahri. Masih Fahri, 1-2 dan Tegar. Tegar masih hilang, ada Ikhlas. Namun kita saksikan kembali terlepas. Kembali masih dapat dijangkau oleh Lau belakang. Ada Munif, ada 11 dan baca oleh Ikhlas. Kita nantikan kali ini. Ada Tegar, masih Tegar. Ia bersiap kali Tegar, baik sekali sini di video Tegar, namun gagal melewati main dari Lau. Masih bersiap kali Laga Kulon dan kembali harus gagal serangan dari Laga Kulon. Nomor 7 kembali juga gagal dari Desa Lau, luar biasa skill individu dari main Laga. Oh, salah pasti main kali Fahri. Ada Tegar, Tegar satu save dilakukan. Pergantian pemain. Ikhlas.
tarik keluar. Kali ini masih bersiap tenaga sudut. Melakukan umpan sekali ada Arul. Masih keeping bola, umpan ke tengah. Ah, gagal kali ini, kembali ke belakang jauh sekali. Kembali dicuri oleh 27. Oh, bahaya kali ini Samson dari gelaga kulon. Apa yang terjadi? Namun tampaknya keseimbangan jaga gawang. Kembali dari laut jauh ke depan. Ada Munif, terlepas kali ada Fahri dan keluar lapan. Pergantian pemain. 11. Nomor 11. 11. Nomor 11 dari gelaga kulon. 11 gelaga kulon. 11 gagak kulon digantikan 02 7 Nasasian 07 masuk. Sudah lakukan kali namun dicuri kembali oleh Arul. Masih kita nantikan dorong bola ke depan dan bersiap. Masih kita tunggu satu serangan dari Arul, dorong ke depan. Namun apa yang terjadi kita nantikan. Jadi duel di lini tengah berhasil dijang oleh Fahri. Ke belakang kembali ada 08 dari Lau. Pindah ke umpan silang, ada tegar. Masih tegar kali ini, masih bola 3 poin dilewati mencoba. Masih tegar, masih tegar. Kita sekian kali ini masih dikuasai oleh pemain dari Lau. Masih Lau, ada Fahri. Fahri masih lambah kali ini, tegar. Ada tegar, ada tegar. Satu tegar pribadi dan sekian kali berhasil merobek gawang kembali dari Desa Gelaga Kulon. Skor kembali berubah 0-2 kali ini. Desa Lau berhasil menambah keunggulan. Masih tertunggu kali ini 02 dan 07 bahan pada tegar. Masih tegar, coba melewati satu pemain kali tegar, angkat crossing. Namun ada Muni berhasil membaca arah bola kembali. Kita nantikan kali ini gelaga kulon siapa yang akan dinantikan jauh ke depan. Namun dibaca oleh Arul. Masih bersiap kali ini. Ada hadangan lakukan oleh pemain dari gelaga kulon. Harap minor mundua dan kali tendangan bebas akan diambil. Siapa yang akan mengambil kali tendangan bebas? Dan kali ini akan diambil atau dieksekusi minor mundua dari gelaga kulon. Masih gelaga kulon mengambil ancang-ancang kali, gelaga kulon pede saja. Kita nantikan sayang seribu sayang dan pergantian pemain. Berapa? Fahri. Fahri ditarik keluar. Joget. Digantikan oleh Arul. Oke, Mas. Masih Arul. Oke, yuk. Kita nantikan kali ini duet. Kita nantikan kembali kali ini Norbun 7 lebar kali ada Nizam. Masih Nizam kali umpan terumpas. Ada tegar, masih tegar. Satu melewati kali umpan derek. Namun berhasil diamat diantisipasi oleh penjaga gawang. Kembali dilakukan jauh. Namun kembali berhasil diamankan. Kita nantikan kali ini serangan dari Glau. Masih Lau, ada Arul. Arul pada nomor 7 umpan silang. Namun kembali dibaca bola clear saja dan pergantian pemain. Nomor 9 dari gelaga kulon. Gelaga kulon nomor 9 gantikan nomor 4. Si bersiang, harus diulang tegar lemparan dalam. Jauh. Balik kali tegar sudah lakukan. Bahas kali umpan pada 7. Bahaya kali ini ada Irul. Namun masih bisa dibendung. Masih bersiap kali ada Arul. Arul satu dengan kaki kiri. Masih bisa diantisipasi walaupun agak sedikit memantul lagi. Mari kita nantikan bahaya gelaga kulon. Beruntung
Bola keluar lapangan tidak mengarah ke gawang. Kembali satu tendangan gawang didapatkan oleh Gelagah Kulon. Masih Gelagah Kulon. Yang kosong. Bisa lau kali ini, pede saja. Ada Arul, Arul pede pada tegar, masih tegar di pressing ketat oleh 92. Kembali ada tegar. Sudah dilakukan lemparan dalam kali Basili kontrol bola 67. Basili mencari ruang tembak. Apa yang terjadi kali kita nantikan 1-2. Masih mencari ruang tembak kali apa yang terjadi? Terjadi kiri 3 poin lewati kali tendang. Apanya tidak berada di posisi terbaiknya atau kaki terbaiknya kita nantikan. Stop. Gawang tendangan. Kaki kanan 27. Dapat. Satu kali ini jauh ke depan dibaca rombongan oleh Arul. Masih Arul kali ini coba melewati 4 pemain kita nantikan namun gagal. Balik kali ini ada Nizam. Ada tegar kembali sang pencetak gol Fajri Tigar. Tegar. Nama suca umpan terupas dari para Arul. Namun lebih dahulu dibaca pula oleh penjaga gawang. Kita nantikan jauh ke depan. Dibiarkan bola. Akankah bisa dicangkulin nomor 2. Oh dicuri kali namun lemparan dalam untuk tim dari Gelagah Kulon. Masih tak tunggu respon dari Gelagah Kulon. Ya, saat ini harus tertinggal 0-2. Singlaga keluar ada 04 terlepas kontrol bola namun kembali kali ini 02 fakti spirit yang masih terjaga luar biasa kali ini namun dicuri oleh Nizam. Masih Nizam 1-2 dengan Arul masih hilang. Bahaya kali ini terjadi apa yang terjadi kita saksikan namun ada tackle bersih dilakukan kembali kali ada Arul pada tegar masih tegar kali 2 penyelit tegar 1 bola ribu pergantian main nomor 4 dan 7 dari Norbung 4 dan 7 dari Gelagah Kulon nomor 4 dan 7 dan juga nomor 11 dan 5 kita saksikan sudah bermain cukup maksimal. Si bersiap buat kali ini boleh tegar mencoba peruntungan lewat kaki kiri luar biasa namun masih melambung tinggi. Siap dapat. Ayo kita saksikan kali ini tendangan gawang kembali dilakukan oleh Gelagah Kulon yang kali ini terus menerus dicecar oleh lini pertahanan. Lini serang dari Desa Lau masih Arul cari rekannya namun masih gagal. Bahaya kali ini serangan dari Gelagah Kulon. Ada Nizam di clearance saja Nizam dan membuat lemparan dalam kali ini untuk tim dari Gelagah Kulon. Masih Gelagah Kulon bersiap kali Gelagah. Oh apa yang terjadi tampaknya harus diulang. Tidak apa-apa ayo 11 harus diulang untuk menjadi jadi ngerti tadi. Balik kali 12 sudah lakukan dicuri kali ini Arul ada tegar kali ini masih hilang 1-2 bahaya kali ada tegar satu save lakukan lift jaga dan handsball. Kita sediakan oleh Arul pergantian pemain Dihar masuk jadikan Ama. Masih tak tunggu. Saksikan Gelagah Kulon namun kembali dicuri oleh Arul. Ada Arul di clear saja. Masih bersiap kali serang sporadis dari Lau. Namun masih bisa diantisipasi dengan baik oleh lini pertahanan Gelagah Kulon kali ini. Dan bola keluar lapangan. Hasilkan satu lemparan dalam untuk tim dari Desa Gelagah Kulon. Tinggal gar. Dan kali ini Riza lemparan dalam. Stop, gar. Dapat. Tetapi lemparan dalam. Riza sudah lakukan.
Dan Suri kembali nomor 2 dan Nizam dari clear bola. Berkadir poin. Nomor 2 dari Gelagah Kulon, Gelagah Kulon nomor 2. Nomor 2. Nomor 6 masuk. Bali Reza. Nomor 5 akan mengambil lemparan dalam, sudah lakukan. Apa yang terjadi harus diulang. Riza kembali nomor 5 dilakukan bahaya ini, namun beruntung masih bisa diamankan oleh di Selau. Satu serangan paling bahaya ada Munif tadi, dicurigai oleh Lau, masih Hidar kembali, masih Hidar jadi duel, ada Hidar baik sekali, ada Arul namun dibuang saja. Diberhentikan, menghasilkan lemparan dalam akan diambil oleh Tegar. Masih Tegar. Bersiap kali Tegar, sumber kepada Arul. Masih Arul, dorong lebar. Tengah kali, kita nanti ada di hadang. Ada foul dilakukan oleh Munif terhadap nomor 9. Dan kali ini tendangan bebas akan dieksekusi oleh Messi Arul. Kita saksikan kali ini dengan kali kiri. Balik kali ini Arul. Masih Arul dengan kaki kiri akan gak berhasil menjebol kawan. Messi Arul saksikan kali ini. Sukar dipercaya kali ini. Dan keras kaki kiri dari Messi Arul berhasil merobek gawang dari Gelagah Kulon. Wali kali ini skor berubah jadi 3-0. Luar biasa tendangan bebas keras dan mematikan dari Arul. Hasil menggadaikan keunggulan untuk Desa Lau 3-0. Sementara Arul Jaya kita saksikan Mali melakukan ke Nizam. Nizam kembali kita nantikan satu buang dan kembali gagal. Serangan dari Desa Lau hasilkan tendangan gawang untuk tim dari Gelagah Kulon. Masih kita tunggu kali ini respon dari Gelagah Kulon yang saat ini harus tertinggal. Tertinggal kembali. Gelokan jauh yang dibaca oleh Dihar Radinal kembali. Satu seran. Ada Tegar, masih Tegar. Masih kali sekali individu kali Tegar. Masih bisa diantisipasi oleh jaga gawang dari Desa Gelagah Kulon. Masih Gelagah Kulon kali ini jauh kali ini. Betul. Apa serangan lewat sisi kiri ada Riza. Masih Riza. Dicuri kali oleh Dihar. Masih ada Arul, Arul Jaya. Masih Arul Jaya kali ini 1-2 dengan Nizam. Masih Nizam dan gagal pergantian pemain. Nomor 9 ditarik keluar. Nomor tak gede saya gerang klik. Azam, Azam. Azam masuk kita saksikan kali ini. Jadikan nomor 9. Sudah lakukan. Ada Arul, Basara pula naun kontrol pula terlalu panjang. Bali. Masih kita tunggu dengan gawang untuk tim dari Gelagah Kulon. Ada Farel. Si Farel kali ini jauh ke depan naun kembali dibaca oleh Arul Jaya. Arul Jaya kita nantikan. Ada Riza, masih Riza. Lupa 1-2 namun terlalu deras. Kita saksikan kali ini passing dan pergantian pemain. Ardian nomor 8. Ardian Rio Ferdinand. Rio Ferdinand kali ini masuk. Gadikan Ardian. Lima. Ini dia Rio, Rio Fahmi. Bali kita nantikan dan harus diulang lemparan dalam. Apa yang terjadi? Namanya Nizam harus ulang kedua kali lemparan dalam. Masih Nizam pendek saja. Ada Rio Fahmi, masih Rio melebar. Ada Tegar, masih Tegar masih kali kontrol. Kembali kali Tegar. Ngisi lewat sisi kiri kali Tegar dan kembali terlepas. Final semua kali ada Riza. Masih Riza dibuang saja oleh Nizam.
namun gagal dijaga oleh Arul Jaya. Kita saksikan kembali lemparan dalam untuk tim dari Gelagah Kulon. Masih Gelagah Kulon, ada Munif akan mengambil dengan lemparan dalam maksudnya, dan harus diulang oleh Munif. Kita tunggu, masih Munif, siapa akan dituju? Lemparan dalam, pendek saja, suri kembali. Dan masih Basial ditegar, tegar kali dua melewati 1-2 dengan Rio Fahli. Namun kita saksikan, terlepas. Kontrol bola, balik kali menghasilkan tegangan gawang untuk tim dari Gelagah Kulon. Masih 0-3, kita saksikan tersisa beberapa menit lagi, akankah Lau berhasil mempertahankan keunggulan atau malah Gelagah Kulon berhasil menyamakan kedudukan. Bali lemparan dalam akan diambil oleh Farid Ulaman. Masih Ulaman. Kita tunggu, sudah lakukan dan harus diulang. Harus diam kakinya, tidak boleh diangkat. Kembali sudah lakukan, dicuri kali oleh Riza. Ada tegar, katanya ada Dihar tadi. Masih Dihar dan Hesbol. Kembali dan bebas kali ini akan diambil oleh Tarul. Kembali tampaknya akan diambil oleh tegar. Konsentrasi kali tegar, tegar keras. Namun masih mundur pagar putih. Kembali kali bola mengarah pada tegar. Masih tegar, ada Nizam. Masih Nizam. Kita nantikan, bahaya kali Dinar. Ada Arul. Gagal menjemput bola. Kita saksikan kali ini. Buat dan gawang untuk tim dari Gelagah Kulon. Kita nantikan kali ini tendangan gawang akan dilakukan oleh jaga gawang. Dan usai sudah, kita saksikan kali ini laga terakhir di hari kedua yang mempertemukan antara Desa Gelagah Kulon berhadapan dengan Desa Lau. Skor akhir 0-3 untuk kemenangan Desa Lau. Dan saya Farius History undur diri. Dan sekian dan terima kasih. Salam olahraga. Ya, terima kasih dari Mas Farius History atas komentar-komentarnya dan streamingnya. Jaki. Demi pertandingan yang luar biasa dari pagi sampai siang.